cuaca sudah mulai cerah. Masyarakat sudah mulai penuh untuk ikut kegiatan puncak acara Nyangku Bolangers. Arak-arakan ini namanya Kirap Pusaka. Puluhan tokoh adat Panjalu beriringan membawa sejumlah pusaka yang dibungkus dengan kain untuk dibawa menyeberang ke Situ Lengkong. Nah, Bolangers, arak-arakan sudah mau sampai Situ Lengkong nih, dan sekarang kita mau ikut iring-iringannya sambil bawa obat ya. Oh iya, Bolangers, selain melaksanakan adat dan tradisi, acara Nyangku ini bisa dijadikan ajang bersilaturahmi antar warga. Gak sedikit loh sanak saudara yang jauh datang dan ikut serta dalam kemeriahan gelaran ini. Iring-iringan dimulai dari alun-alun Panjalu menuju titik penyeberangan yang ada di Situ Lengkong. Wah, ramai sekali ya. Teh, kita ikut itu kerombongan? Enggak usah, kita mah di sini aja. Nah, Bolangers, ternyata rombongan yang tadi itu mau menyeberang untuk berziarah nih. Tapi ternyata kita di sini aja nunggu warga-warga lain untuk menikmati ini bebetian. Setelah sampai di tempat yang ditentukan, rombongan akan menyeberang menggunakan perahu mesin Bolangers. Sementara tamu undangan dan warga akan menunggu di dermaga Situ Lengkong. Saatnya kita bagikan suguhan bebetiannya yuk. Bebetian melambangkan rasa syukur warga akan hasil alam yang sudah didapat Bolangers. Gak butuh waktu lama, suguhan yang kami siapkan langsung habis Bolangers. Duh, senangnya. Bisa sambil makan bareng sama warga. Ayo.